Kamidare Stereo Menti. Terus saya Arul, saya main gitar. Saya Maria, saya vokal. Saya Clio, main gitar akustik. Saya Uga, main drum. Saya Ardi, main bass. Stereo Menti berdiri sejak tahun 2006. Pada waktu itu formatnya elektronik, kita cuma berdua, gue sama Maria berdua. Kenapa namanya Stereo Menti? Karena itu sumbangan dari teman-teman sih. Jadi lagunya elektronik tapi liriknya banyak yang romantis katanya. Akhirnya ya udahlah ya. Ya udah. Stereo Menti. Sempat vakum, akhirnya kita mulai lagi, cuman kita mencoba format band. Kenapa? Karena supaya rame aja, supaya kita kemana-mana rame-rame gitu. Kalau dulu kan kemana-mana berdua, capek ya, berdua aja, bosen gitu, berdua mulu, pengen rame-rame gitu. Seperti itulah, makanya dijadiin band. Berdua kayaknya nggak ada sih pergantian personil. Paling kita waktu itu sempat apa namanya ngajak teman untuk additional bass gitu. Ya kalau kita main elektronik kan juga kadang-kadang kita ngajak teman untuk nge-DJ, untuk ada sampling gitu. Ya kalau pergantian personil sih nggak ada. Baru melirik, ada juga yang lirik baru kita tulis notasinya gitu. Cuman tentu saja ada adjustment ya. Kayak misalnya dari lirik dulu terus baru ketemu notasi, ya liriknya harus agak di tweak dikit dan sebaliknya gitu. Ada juga yang udah jadi satu lagu terus tinggal mikirin, oh musiknya kayaknya bagus diginiin gitu. Jadi ada melalui tiga macam proses itu sih kalau di Stereo Menti itu pembuatan lagu. Nggak ada sih, tapi itu udah otomatis dengan sendirinya gitu. Kayak misalnya aku tuh lebih nyaman menyanyikan lagu yang aku tulis sendiri gitu, liriknya gitu, dan sebisa mungkin notasinya juga yang menyamankan buat aku. Jadi akhirnya begitu jadi lagu tuh ya melodinya aku yang bikin gitu, tapi kadang juga bareng juga gitu. Langitku itu lagunya tentang apa ya? Tentang proses orang yang sedang jatuh cinta gitu. Kurang lebih suasana sore hari ya? Iya, suasana sore hari. Hujan gitu. Pendapat gue sih kayaknya di sini kayak ngasih wadah gitu loh buat teman-teman yang mau apa namanya? Promosikan karyanya itu, baik itu yang udah lama nggak pernah bikin album atau yang baru bikin album, itu kayaknya semua bisa dapat wadah di sini, dan menurut gue itu sesuatu yang positif banget gitu. Halo buat lo yang punya band dan pengen karya lo didengar lebih luas, submit profile dan karya band lo ke www.jarumcoklat.com.